Hai Rosli, long time no see. Where have you been, Rosli? Have you been to Coffee Bean? Okay, hi gang, selamat kembali ke siri H135 Responding. Macam biasa, hari ini kita akan respon untuk satu lagi emergency. Emergency kali ini lain sikit guys, memang mencabar. Apa-apa hal, kita start engine dulu. Seperti yang korang boleh nampak lah, tengah gelap gelita ni, kita ada emergency gang. Emergency ni dia tak kenal waktu. Tak kira lah waktu cerah ke, waktu gelap ke, waktu kita tengah tidur ke, memang ada emergency ni setiap masa. So macam ni lah life sebagai pilot helikopter untuk respon emergency ni. Dalam dunia nyata, oh memang tak boleh nak tidur lah. Okey, aku ceritakan serba sedikit tentang kronologi emergency yang berlaku hari ni lah. Emergency ni sebenarnya dah mula sejak tengah malam tadi, yang mana ada satu keluarga ataupun satu kumpulan ni, dia naik ke gunung lah. So tanpa disangka-sangka, tiba-tiba hujan lebat, petir sambar-menyambar, burung berkicauan padi melambai-lambai. So memang teruk lah. Tiba-tiba ribut, mulalah geng ni. Diorang duduk dekat tepi gunung kan. Ada seorang pula tiba-tiba benda nak jadi, jatuh daripada gaung. Seorang tu jatuh cliff. Kat sini panggil cliff lah, kat overseas kan. So bila dah jatuh tu, nasib baik tempat tu ada line dan boleh call emergency. Diorang request untuk chopper datang, tapi memang tak boleh lah sebab cuaca, memang cuaca tak baik lah. So, kalau kita pergi juga, maknanya kita membahayakan nyawa kita sendiri lah. Bukan setakat kita nak selamatkan diorang, tapi kita sendiri dah. Kalau kita pergi, memang akan membahayakan nyawa kita dan pesawat lah. Apa, sembang tak nak galah. So yang dapat respon malam tadi, setakat ground unit je lah. Ada bomba, ada ambulan, polis. Nasib baik tempat tu kereta boleh naik, tapi jauh, jauh gila. So macam, kalau diorang nak naik tu kena dalam sejam lah baru sampai daripada kaki gunung tu nak naik ke atas. Memang jalan dia tu teruk. Tapi disebabkan keadaan tu macam tu, mangsa jadi bukan seorang lah. Yang lain pun mangsa jugalah bila dah panik kan. So tak semua orang boleh. So mostly ada perempuan, trauma, ambulan setakat sebiji je boleh naik sampai atas tu. And then yang kritikal, kalau nak bawa turun naik ambulan tu memang, oh nak kena lalu lubang kan. Suspension tak berapa baik, goyang-goyang, rasa boleh terus meninggal lah kalau dia naik ambulans turun. So nak tak nak kena tunggu juga helikopter sampai. So seawal yang mungkin hujan berhenti, ni waktu subuh ni barulah kita akan pergi ambil. Sekarang lah waktunya untuk kita ambil. So kita, jom guys, kita tengok apa yang terjadi sebenarnya. Tapi sebenarnya cuaca waktu sekarang ni pun tak berapa baik jugalah. Kita tak boleh nampak, tapi kita gunakan pengalaman yang kita ada lah. Tak nampak pula muka Zerosli ni, buka lampu lah. Untuk kita sampai ke sana, kita akan cuba cari dekat mana sebenarnya gaung tu. Harap-harap kita punya urusan untuk menyelamat ni berjalan lancar lah. Okay guys, stay tuned.
unless memang kita dah berada di atas dia. So, tapi keadaan dekat bawah ni berkabus hari. Memang susah nak turun. Apalah, kita try. Kita try pusing-pusing dulu dekat atas ni lah. Right, kita terpaksa turun bawah lagi. Kita terpaksa masuk bawah kabus ni. Oish, aku dah start seram lah ni sebab kita tak nampak apa-apa kan. Tiba-tiba terlanggar pokok kita yang crash ni. Sebab tak aku cakap misi kali ni memang mencabar kan. Apa pun tak nampak ni. Okay, setelah kita pusing-pusing, aku try ikut jalan. Akhirnya kita nampak ada lampu kelip tu. Lampu beacon yang dikeluarkan oleh lori bomba ke ambulance kan, tak pasti lah. Tapi kita dah jumpa. Memang terlampau laju lah geng. Kita buat satu lagi lah. Okay, sebabkan tadi terlampau laju, so aku keluar balik. Dan aku try, kita try approach balik lah daripada sebelah sini pula. Okay, depan sikit. Alright, touchdown. Okay, cantik. Okay guys, macam biasa kita akan tengok scene kejadian di antara mangsa yang terselamat lah. So, korang boleh tengok klip. Oh, batu guys, tinggi. Kita try cari mangsa di antara kenderaan yang dah boleh respon naik ke atas. Mana mangsa eh? Oh, sini, ada kat sini. Tengah dirawat, tengah terbaring celah semak. Lama tak nampak lah abang bomba ni, kacau kan. Mesti tak clear. Okey, ialah betul seorang lelaki yang jatuh daripada klip ni. Dia masih dirawat. Jadi kita biar dia orang masukkan dia ke dalam helikopter dulu lah. A lot of boring math later. Right guys, nampaknya kita dah boleh take off. Kita punya patient pun dah masuk ke dalam. Tapi kita kena berhati-hatilah disebabkan angin yang terlampau kuat. Jadi kita tak nak kita pula yang mengalami kemalangan. Kita slow-slow naiklah. So aku take off ni, aku buat stair reverse ke belakang untuk elakkan daripada kita terkena dekat klip tu. Okay guys, so kita boleh proceed terus ke hospital. Macam yang korang boleh nampak, aku memang bergantung dekat kita punya, bergantung pada cahaya lah. Sebabkan dah cerah sikit. Kalau tak, sampai bila pun memang aku takkan jumpa lah scene kejadian tu tadi. Walaupun kita dah set semuanya dekat GPS, tapi memang cukup susah kalau kita nak mencari dalam kabus yang tebal dengan kita berisiko untuk crash. So kita proceed lah. Kita jumpa dekat hospital nanti geng. Okay guys, kita dah hampir ke hospital. Kita akan landing. Bawa pesakit yang jatuh daripada cliff tadi. So macam korang enjoy tak dengan video ni? Kalau korang enjoy, jangan lupa like. Jangan lupa komen dekat bawah guys. Banyak lagi emergency belum respon ni guys. Pada yang belum subscribe, aku minta sangat, tolong subscribe supaya aku naik sikit semangat ni untuk aku kembangkan channel ni.
untuk aku buat banyak lagi video yang macam ni. Aku appreciate sangat. Thank you guys untuk subscribe tu. Okay, jom kita tengok dulu kita punya dah ada doktor yang menunggu dengan stretcher untuk ambil pesakit kita. Sementara tu kita kena shutdown engine dululah. Nampaknya doktor ni macam takut bila tengok kipas terpasang kan. Dia takut nak datang dekat. Okay, shutdown dulu.